Pemirsa, seorang mahasiswa di Jambi yang bernama Muhammad Rasyad, usia 25 tahun, kritis akibat dikeroyok puluhan anggota komunitas klub mobil pada Senin, 1 April 2024 dini hari. Korban saat ini dirawat di RSUD Raden Matahir dalam kondisi belum sadarkan diri. Beginilah video rekaman CCTV aksi pengeroyokan mahasiswa Universitas Terbuka Jambi M. Rasyad. Korban mengalami luka-luka di bagian kepala akibat pengeroyokan itu. Aksi pengeroyokan ini terjadi di depan kantor Gubernur Jambi Itlenepura pada Senin 1 April 2024 dini hari. Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Raden Matahir dalam kondisi kritis. Saat dikonfirmasi, Laila, ibu korban, mengatakan saat kejadian korban bersama dua orang temannya pergi ke kawasan kantor gubernur tersebut. Menurut keterangan teman korban, kata Laila, saat sampai di lokasi, korban langsung dikepung oleh puluhan anggota klub mobil itu. Korban dikeroyok oleh puluhan anggota klub mobil itu, sementara dua teman korban dibekap oleh para pelaku agar tak bisa membantu korban. Setelah dikeroyok, para korban meninggalkan korban. Dua teman korban langsung membawanya ke IGD RSUD Raden Matahir dalam kondisi kritis dan langsung menghubungi keluarga korban. Atas kejadian ini, pihak keluarga korban sudah melaporkan kasus ini ke kepolisian sektor Tlanepura dan saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan. Korban bertiga, dua temannya. Cuma temannya dibekap, malah anggota ada satu temannya. Gak bisa apa-apa dibekap mereka rame-rame. Jadi ini dikeroyok anak saya itu. Dikeroyok? Sampai diinjak kepalanya, persis seperti Mario Dandi. Yang lain gak luka, cuma memar di sini, tapi sininya sepatunya itu masih sepatu kita yang rigi-rigi itu lengket tuh sini. Yang mukulin itu anak komunitas mobil ya? Iya. Yang paling iya, komunitas mobil ya. Komunitas. Sekitar 20. Yang itu semuanya 20, tapi mereka ada yang nonton, megangin, ada yang mukulin tuh ada sekitar 3. Mobil. Sekitar 6 mobil. Halim Adrian, CikTV melaporkan.